السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد Para nefizen pecinta kebaikan kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menurunkan Al Quran sebagai petunjuk untuk manusia dan juga Allah memberikan petunjuk, memberikan penjelasan penjelasan atas petunjuknya itu. Para nevisen, pecinta kebaikan kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala. Segala sesuatu yang ketempelan Al Quran maka dia akan menjadi mulia, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menurunkan Al Quran memilih kepada siapa Al Quran dibawa kapan, di mana, dan kepada siapa Al-Quran itu diturunkan. Allah memilih Al-Quran untuk dibawa Malaikat Jibril. Maka dengan demikian Malaikat Jibril mendapatkan kemuliaan. Yaitu sebagai Sayyidul Malaikah. Pemimpinnya para malaikat. Malaikat Jibril membawa Al-Qur'an pada suatu malam. Maka malam yang dilewati oleh Al-Qur'an itu mendapatkan kemuliaan yakni sebagai malam Lailatul Qadar. Malam itu terdapat di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan mendapatkan kemuliaan sebagai Sayyidul Sayyidul Suhur yakni pemilik bulan. Seandainya Al-Qur'an turun pada bulan Sa'ban maka puasa yang kita lakukan akan dilaksanakan pada bulan Sa'ban. Tetapi karena Al-Qur'an turun pada bulan Ramadan maka bulan Ramadan diberikan kemuliaan Memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa untuk melakukan ibadah puasa, begitu juga dengan tempat. Allah memilih tempat untuk menurunkan Al-Qur'an, yakni di suatu tempat namanya Mekah, sehingga Mekah dimuliakan oleh Allah dan mendapatkan julukan sebagai... Sayyidun Buldan. Begitu juga Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia yang utama, yakni baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Wasallam, sehingga Nabi Muhammad dijuluki sebagai Sayyidul Ambia Iwal Mursalin. Begitu agungnya Al-Quran, begitu mulianya Al-Quran, sehingga Al-Quran dimanapun dia akan sehingga, maka orang yang disinggahi Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya sebaik-baik manusia, seutama-utama manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Para netizen, pecinta kebaikan, kaum Muslimin, Muslimat dimanapun berada, Al-Quran diturunkan pertama kali dengan lima ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Iqra bacalah. Tapi kalau untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam maknanya atau artinya bukan bacalah. Karena kita kita sudah tahu semuanya bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan kalam Nabi Muhammad, tetapi Al-Quran adalah kalam Allah. Maka penafsiran atau makna daripada ikhra untuk baginda Nabi Muhammad SAW adalah ikhra pintarlah Allah menyuruh kepada hambanya kepada umat manusia untuk menjadi orang-orang yang pintar. Para nefisen, pecinta kebaikan, kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Al Quran pada ayat ini menceritakan tentang dua hal. Yang pertama adalah tentang alam, yang kedua adalah tentang manusia. Allah menceritakan tentang alam semesta, tentang makhluk yang ada di dunia ini. Yang kedua, al-Quran membicarakan tentang manusia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umatnya, kepada hambanya. Untuk pintar mengelola, memahami tentang alam. Para nevisen, pecinta kebaikan, kaum muslimin, muslimat, dimanapun berada. Ketika kita sedang berlayar di lautan yang luas ini, maka sesungguhnya kita sedang membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya, memang betul. Ketika kita sedang berlayar, mengarungi samudra, mengarungi lautan, maka kita sesungguhnya sedang membaca ayat-ayat Al-Quran. Karena ayat-ayat Al-Quran itu ada dua jenis. Yang pertama adalah ayat-ayat kauliah, -ayat yang kedua adalah ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauliah -ayat adalah ayat-ayat yang diucapkan, yang dibaca. Sedangkan ayat-ayat kauliah -ayat adalah ayat-ayat ayat-ayat yang terjadi di sekeliling kita, yang terjadi di hadapan kita. Maka ketika kita sedang mengarungi samudra berlayar, maka sesungguhnya kita sedang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam lautan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan daging yang segar, yaitu ikan-ikan. Dan juga dari dalam lautan Allah mengeluarkan perhiasan yang kita pakai. Dan juga di lautan Allah melayarkan bahtera-bahtera tidak lain adalah bin fadlihi la'allakum tashkurun. Mencari keutamaan, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala agar kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala para netizen, pecinta kebaikan kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu di akhir kultum yang singkat ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan hati kita dibukakan untuk senantiasa membaca, mempelajari, memahami dan mengamalkan Al-Quran sehingga kita akan selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Iftah qulubana ala tilawatil Quran. Ya Allah, bukalah hati kami untuk senantiasa membaca Al-Quran. Wallahumma fiqh ila'u'abit tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.